Donasan Tuan Guru, seandainya kita menggarap sawah masjid, lalu pohon-pohon yang ada di sawah itu, apakah boleh kita tebang dahang-dahangnya atau mengambil buah-buahnya? Bagus pertanyaan ini. Mau ilik bangkat masjid ini arah lulu, misalnya lulun nyiur atau lulun pake inti lulu-lulu seperti buah kanggo nanti ya bau dan buah seno atau ya peleng lulu. Ilik kitab Syarah Muhadda karangan Imam As-Syairozi, Imam Nawawi di Majmu' Syarah Muhadda berbahasa itu Imam Nawawi, demikian juga Imam As-Syairozi. Tapi bahasa ya kanggo nang sokok dengan sajari pengurus tanah wakaf masjid seno bau seukuran haja, ya seukuran haja. Ini bahasa pertama, ya. Namun dengan sajari penjaga tanah masjid, pada baru-baru jadi tukang garu dengan garu tanah masjid, ya. Ini terpercaya isi marbo tapi pengurus masjid atau niya siwa, ya. Niya tanggap menu. Otomatis selama tangga peniki lamo narak dahang-dahang sakira-kira yang mengganggu oleh talatan pari beras yang pelunggum sawi ya kanggut pelang ya lagu lamun buah lantaran yang pelunggum sawi anu sekedar membayar tahun tanahan doang diganggu bau buah anu dengan segaru lain nih kengge lain dengan segaru kanci dengan sepejaga lamun marak lo sawi ya arang nazirul wakfi ya arang tukang jaga wakaf. Yeah. Lagu makin lamun tiap lunggum sami arah pangkat pecatun masjid momot garo na. Nah lamun niki jadi ganggu bau nyur. Ni ganggu sehingga dinara hak hak tiap lunggum sami napi memanfaatkan tanah selama setahun enggak amut siwa dengan sila detua siwa detua beli tahun lantung nyur jadi ni ganggu niki ya terbau bahasa ulama. Yeah. Lagu lamun penjaga masjid niki arah jalan kanggu bahasa ulama ilmu syarah muhadda karangan Imam As-Syairozi. Satu kumpul lilik kitab majmu' karangan Imam Nawawi. Lagu lamun dahang-dahang nje baun sekira-kira dahang gewe niki mengganggu talatan tiang pelunggum sami. Niki jawaban.